kabar gembira khususnya bagi pensiunan PNS. Pensiunan PNS pegawai negeri sipil baru saja mendapatkan gaji Januari 2024. PT TAS pun sudah mulai mencairkan gaji pensiunan PNS sejak 1 Januari 2024. Gaji pensiunan PNS yang diterima belum mengalami kenaikan gaji sebesar 12%. Pencairan gaji pensiunan PNS masih merujuk pada PP nomor 18 tahun 2019. Tentu saja gaji pensiunan PNS yang belum naik itu membuat pensiunan bingung. Sebab pemerintah sudah mengumumkan kenaikan gaji pensiunan PNS 12% pada tahun 2024. Namun, rupanya pencairan gaji pensiunan PNS bulan Januari 2024 belum naik. Rupanya pencairan gaji kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12% harus menunggu PP terbit. Pensiunan PNS tidak perlu khawatir terkait kenaikan gaji sebesar 12%. Kemenkeu telah menjelaskan pembayaran kenaikan gaji 12% bagi pensiunan PNS. Pensiunan PNS akan tetap mendapatkan hak kenaikan gaji. Rupanya pembayaran kenaikan gaji sebesar 12% pensiunan PNS tetap dihitung sejak Januari 2023. Hanya saja pembayaran kenaikan gaji pensiunan PNS tersebut akan dirapel. Ternyata pembayaran dengan mekanisme rapel ini sudah pernah terjadi. Oleh sebab itu, pensiunan PNS tidak perlu risau dan tenang saja. Saat ini pemerintah sedang merampungkan aturan terkait PP kenaikan gaji. Saat PP terkait kenaikan gaji telah terbit, maka pencairan gaji kenaikan gaji pensiunan PNS berlangsung bisa diterima oleh pensiunan PNS. Demikian informasi yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.